Oke okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahid Iqbal bin Abdul Malik dan kawan saya Muhammad Sazli. Kami ingin membina 90 cara satu. Manakala okay. Cara yang pertama, kita kena buat garisan 3000 daripada atas ke bawah. Betul. Manakala sambungan dia pula 3000 juga. 3000. Satu lagi garisan 3000 juga. Okey. Lepas itu kita kena copy line yang kita buat tadi. 150 ke kanan. 150 ke kanan. 550 ke kanan. 530. Dan ke kiri 550 juga. Okey. Manakala yang bawah 475 ke kanan 475 ke kiri. Okey. Satu lagi lain. Okey, ambil satu lagi lain. Kopi. Kopi. 475 ke atas. Okey, tarik ke bawah 475. Okey, untuk kita memudahkan kita punya kerja, kita kena warna warna dia menjadi warna merah. Supaya nampak senang dan boleh beza. Kita nak buat selekoh dia, kita kena ambil tangan radius. Klik ke atas, ke atas dan klik ke bawah. Nilai dia. Nilai dia 713. Okey. Kemudian kita kena bina garisan strat. Okey, klikkan di line. Klikkan ke bawah, tarik ke bawah dan line. Ambil line semula. Ambil kat tengah. Bawa ke tepi. Okay, lepas tu set strat. Buat garisan besar pula. Dekat tangan radius. Mengambil tangan radius mula. Di atas. Klik di atas dan klik di bawah. Nilai dia, nilai. Nilai dia 1, 2, 6. 3. Okey. Okey, maaf saya silap cakap, kita kena guna 3 pon. Pon. Klik di atas dan tarik ke bawah. Talak ke atas, masukkan nilai. Nilai dia 1263. Okey, selepas tu kita kena trainkan dia. Ambil semua. Okay, macam ni. Train, klik pada trim. Lepas tu buang apa yang patut. Macam ni, macam ni. Buang je apa yang patut. Okey, macam ni, macam ni. Ini. Ini, okey, settle. Okey, selepas tu kita kena tambahkan strat dia.
kopi, klik pada kopi dan klik pada sini. Ambil kopi semula, kita kopi line ni bawa ke atas 50. Okey, ke atas lagi, nilai dia 100. Okey, kita buat strike yang kedua. Klik pada garisan tu. Okey, klik, tarik ke kanan, masukkan nilai dia 50. Bawa satu lagi, tarik lagi, nilai dia 100. Okey. Okey, selepas kita buat strike, kita kena movekan satu line. Klik pada line ni. Okey, kita move. Kita klik pada hujung dia, bawa ke hujung biar dia bersambung. Okey, selepas tu kita nak membina pengecil. Ambil line. Kita ambil line. Ambil line atas ni, yang ni. Klikkan dan tarik ke bawah sebanyak 1000. Okey. Tekan. Lepas itu kita nak buat pengecil. Klik pada line. Klik pada sini. Bawa ke bawah. Tarik si atas 5 darjah. Tak kisah berapa panjang. Okey, klik. Okey, selepas itu kita train apa yang patut. Okey, tekan je semua. Train apa yang patut. Yang ini buang je. Ni. Ini. Yang ni. Ni. Yang dalam. Dalam ni. Lepas tu kita bina strut. Ambil klik pada line. Kita tak tering lagi. Maafkan saya. Ambil tering semula. Okay. Kita bina strut dia. Dari sini tarik ke ujung. Lepas tu kita ambil kopi. Kopikan dia. Bawa ke bawah 50. Masukkan nilai 50. Tarik lagi ke bawah 100. Okey. Okey, strut yang kedua. Ambil line, klik pada sini dan tarik ke tepi. Okey. Copy lagi, klik. Klik kanan sekali. Copy dia, buat naik ke atas. 50, masukkan nilai. Bawa ke atas lagi dan masukkan nilai dia 100. Okey. Lepas itu yang tengah ni kita tarik ke tepi, masukkan nilai sebanyak 50. Okey, klik lagi pada sini dan tarik. Tarik ke tepi, masukkan nilai sama 50 juga. Satu lagi. Masukkan nilai yang sama 50. Okey.
Okey, klik pada sini dan masukkan nilai sama juga 50. Okey, cantik. Sudah siap. Ini hasil dia. Okey, semoga bermanfaat ilmu yang saya ajar ni. Maaf kalau ada salah silap. Yang baik datang dari Allah, yang buruk datang daripada kelemahan saya. Okey, sekian, terima kasih.